Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Edi Waluyo. Kali ini saya akan memberikan tip bagaimana cara ngencengin kaca helm buku yang gampang jatuh sendiri. Ya. Buat teman-teman yang baru mampir channel kami, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video kami sebanyak-banyaknya. Dukung terus video kami akan terus berkembang dan bermanfaat buat semua. Oke. Teman-teman di sini bisa lihat ini. Ya. Gini aja sudah anjlek sendiri. Bagaimana cara ngencenginnya? Pastinya yang kita perlukan ini adalah senjata rahasia. Oke. Ini senjata ampun ya. Baut kita tancapin pada papan atau ini jingklek ini ya. Baru nanti ini bagian sisi luar ini pen kaca buku kita taruh sebelah sini posisi gini. Lalu kita palu. Tapi sebelumnya ini kaca harus kita lepas dulu ya. Masalahnya kalau tidak dilepas nantinya akan mengenai sulit kita malunya. Ini palu sudah saya sediakan. Tinggal lepas kacanya. Untuk video lepas pet buku, teman-teman bisa lihat di video kami yang ini teman-teman ya. Oke, langsung saja kita lepas. Oke teman-teman, ini kacanya sudah kita lepas. Nah, lihat. Nah. Ya, kita sisihkan dulu baterai helmnya. Nah. Ini kalau kena jalan kulit pasti kacau teman-teman ya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Yang ini bagian pen luar kaca ini kita taruh pada alat ya. Kita baut yang sudah kita tancapkan. Jangan sampai terkena kaca. Nanti akan pecah kaca teman-teman ya. Kita paskan pas pennya. Pas tengah. Baru kita palu bagian dalamnya ini teman-teman ya. Nah ini yang ada ringnya ini. Pelan-pelan aja. Terus yang satunya ini teman-teman ya. Sama caranya. Ini pen yang ada di kaca ini kita taruh pada alatnya ini. Baut yang bagian dalam ini ada ringnya, kita palu. Oke, ini kita paskan dulu, baru kita palu. Pelan-pelan aja teman. Kita coba. Yes, bagaimana teman? Kurang sedikit. Kita palu lagi. Gak usah kencang-kencang. Nanti kalau kencang-kencang jadinya seret ya. Jadi enggak enak dibuka. Nah, ini sudah pas ini. Nah, sudah enggak bisa ya. Oke. Oke, teman. Ya. Nah, ini saya pegang. Enggak jatuh lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu tip dari saya. Semoga bermanfaat untuk cara pasang pet bukunya. Teman-teman bisa lihat di video kami yang satu ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video kami sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.